Hai guys, kembali lagi bersama aku di Dapur Tere. Di sini aku mau masak bolu keju seres yang lezat banget. Langsung aja happy watching. Ini untuk bahan dasar bolunya. Nanti untuk lebih jelasnya aku buat di deskripsi ya. Nah, bahannya sudah aku campur semuanya ya guys. Nah, ini dia sudah aku campur semuanya dan aku mulai untuk mixer ya guys. Nah, kita mixer terus seperti ini, diputer-puter, diaduk-aduk sambil di mixer. Kemudian apabila sudah berwarna putih seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya guys. Nah, ini dia untuk mangkuk yang berbeda. Di sini aku masukkan 5 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 bungkus susu bubuk putih, dan yang terakhir sejumput garam sesuai dengan selera kita ya guys. Lalu di sini untuk selanjutnya di adonan yang pertama yang tadi sudah aku mixer sebelumnya, kita gabung dengan adonan yang kedua yang tepung terigu, susu bubuk dan garam tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan yang pertama ya guys, sampai semuanya merata. Nah, setelah semuanya tercampur, aku masukkan pewarna. Aku di sini pakai pewarna pandan karena aku mau buat bolu pandan ya, guys. Jadi, setelah aku masukkan, aku mixer kembali sampai warnanya merata juga. Nah, time to cook. Aku mau masak bolunya di pengukus aku. Gimana hasilnya? Kita lihat. Nah, ini pengukusnya sudah aku panasi terlebih dahulu ya guys. Setelah itu aku masukkan bolunya dan aku akan kukus selama kurang lebih 20 menit. Tara, kuenya sudah matang ya guys. Kuenya sudah jadi guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.